Ahli Parlimen Arau Datuk Seri Syahidah Kassim menyerahkan kepada Pucuk Pimpinan Perikatan Nasional untuk meletakkannya sebagai calon pada pilihan raya negeri. Beliau tiada masalah untuk bertanding atau tidak kerana hasratnya selama ini hanya untuk membantu PM. Syahidah berkata itu terpulang kepada kepimpinan. Saya tiada masalah. Saya yang nak tolong supaya enam negeri ini PN mencapai kejayaan. Saya di mana-mana sahaja. Ini PRN dan perlu alamat negeri dan alamat saya di Selangor. Katanya kepada pemberita sebelum menghadiri mesyuarat agung tahunan Dewan Perniagaan Melayu Malaysia di sini hari ini. Namun Syahidah mengakui setakat ini, beliau belum membuat keputusan untuk bertanding pada PRN atau sebaliknya. Ditanya sama ada terdapat pemimpin UMNO dari Kedah Pulau Pinang atau negeri lain yang menyokong PN ketika ini. Beliau berkata beliau tidak tahu mengenai itu. Namun katanya apa yang diketahuinya pada persidangan agung UMNO sebelum ini adalah terdapat 10 pemimpin UMNO menyokong PN. Terdahulu Syahidah yang juga presiden di PMM Perlis mengumumkan menarik diri daripada bertanding jawatan presiden di PMM. Katanya keputusan itu dibuat beberapa hari lalu demi perpaduan dan keharmonian serta masa depan di PMM yang lebih cemerlang. Ditanya sama ada penarikan itu kerana ada sesuatu yang mencurigakan atau ada campur tangan politik. Beliau menafikan perkara berkenaan.